Sesaat lagi Anda akan menyaksikan MotoGP Awards 2022 dipersembahkan oleh GP Mania, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan yang baik, sehat. Ketemu lagi dengan saya Lucy Wiryono dan juga ada Joni Lono Mulia yang hari ini tampil beda. Kenapa beda? Iya dong. Karena kita tidak mungkin menutup musim 2022 ini tanpa menghadirkan kepada Anda MotoGP Awards 2022. Jadi kalau di sini biasanya kita akan melihat penghargaan-penghargaan buat semua rider di tiga kelas. Dan kita bisa melihat penampilan mereka yang berbeda, jangankan mereka. Mas Joni pun hari ini tampil berbeda loh, ya kan? Luar biasa loh pakai jas. Nah, untuk yang pertama nih, ya. Mas Joni, kita akan masuk ke kategori untuk kelas Moto3. Moto3 ini yang paling mendominasi tentu juara dunianya. Izan Guevara. Kalau orang Spanyol bilangnya Izan Guevara. Nah, tapi di peringkat 3 ini ada Dennis Foggia. Yang sebenarnya aku jagoin minimal dia bisa runner up lah gitu. Saya malah jagoin dia bisa refund setahun lalu gak juara dunia jadi juara dunia. Harusnya baru ya. Naik ke Moto2. Ternyata dia ya gagal juga. Ya udah deh, naik ke Moto2 aja tahun depan. Jadi gak usah dipaksain gitu. Betul. Ya. Nah, Dennis Foggia ada di peringkat ketiga. Yang kedua ada Sergio Garcia. Dan juara dunianya adalah Izan Guevara. Betul. Nah, kalau si Guevara ini menurut Mas Joni apa sih keunggulannya dia? Karena dia tuh sampai bahkan di seri Valencia kemarin. Betul. Udah resmi jadi juara dunia juga. Masih aja gaspol juga. Jadi kalau aku lihat memang talenta dia sangat luar biasa. Iya, ini sih mendapatkan istilahnya squad yang cukup bagus, yaitu asuhan Jorge Martinez yang memang udah teruji mencetak pembalap-pembalap yang lahir dari menjadi juara dunia. Okay. Dan kita akan lihat nih, apakah nasib Izan Guevara tahun depan akan sama dengan Pedro Acosta yang tahun lalu juga cukup bagus di Moto3, juara dunia. Tapi tertatih-tatih di Moto2 ya. Benar. Jadi kita tinggal lihat aja. Dan dia nih kayaknya kesayangan banyak rider loh si Izan. Mark Marquez seneng banget kan sama Izan Guevara. Jangankan itu, Joan Mir kan jagoin dia. Oh iya benar. Langsung di prediksinya, ya? Prediksinya Izan Guevara dan benar. Tapi memang kelakuannya itu memang tabiatnya santun banget tuh. Oh jadi gitu. Bahkan dengan Sergio Garcia pun sebenarnya rekan setim, dia agak sedikit menampik istilah bahwa rekan setim harus yang dikalahkan. Jadi dia berdua berkolaborasi. Sopan banget gitu ya. Itulah. Ah, lucu banget sih. Nah, sekarang kita akan langsung saja menyaksikan penghargaan untuk kelas Moto3 berikut ini.